السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. kepada para dermawan yang budiman dan juga para pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati Allah. Saya menjelaskan tentang satu projek yang digerakkan oleh Lajnah Ekonomi dan Pembangunan Usahawan Pratusat, iaitu projek Pasar Raya Wakaf. Apa itu projek Pasar Raya Wakaf? Itu satu projek di mana kita sedang mengusahakan pembelian tanah yang bernilai 3 juta untuk dibina satu bangunan yang nanti akan disewakan sebagai bangunan pasar raya yang berkos iaitu 8 juta. Jadi semuanya adalah 12 juta. Sebaik siap bangunan ini, ia akan kita sewakan sebagai satu pasar raya yang boleh memberi income kepada pusat sekurang-kurang RM55,000 sebulan daripada sewaan pasar raya dan juga sewaan bangunan-bangunan dan juga lot kedai di sekitarnya boleh menjangkau income kita sehingga RM80,000. Kenapa kita katakan ini projek wakaf? Kerana cara pembiayaan tanah ini dan juga bangunan ini adalah dengan kita buka peluang untuk umat Islam berwakaf dengan menyumbangkan apa yang mereka ada. Apa yang mereka sumbangkan menjadi wakaf, pahalanya berpanjangan, hasilnya menjadi memberi pahala yang panjang kepada semua orang yang berwakaf. Dan hasil sumbangan itu pula digunakan untuk perjuangan jihad, dakwah dan jihad politik parti Islam Semasa Plus. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas." Bila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah sadaqatun jariyah. Satu sedekah yang berterusan pahalanya, kata ulama, ia merujuk kepada wakaf. Maka marilah kita berwakaf mengusi projek wakaf yang disediakan Lajnah Ekonomi PAS Pusat ini yang insya-Allah memberikan pahala yang panjang untuk perjuangan parti Islam Semasa PAS. Mudah-mudahan harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.